Oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ya. Kali ini saya akan mereview ya. Jadi ini untuk tes terbang drone E300. Wah, ya, di pagi hari yang cerah. Wah, ya. Mantap ya, sedikit angin sepoi-sepoi. Oke. Ini sudah saya cas penuh ya, dua baterai. Langsung aja tes terbang untuk pertama kali ya kita untuk tes fitur yang ada di remote. Oke, kita hidupkan dulu, teman-teman. Oke, ya, kita langsung hidupkan lampunya dulu ya, harus kokang atas bawah. Nah, sudah ya, berhenti kalibrasinya di sini ya. Jadi kemarin waktu unboxing agak anu ya, saya kira trim apa, ternyata ini trim, ini kalibrasi ya, kalibrasi dulu nah, kan klip. Oke, sudah, kita langsung take off. Oke. Ya, jadi mantap ya, mantap loh kan, enak kan, ini prosesnya kencang teman-teman ya, lo ya. Oke. Kan enak kan, loh, ini teman-teman. Oke, kita langsung aja untuk coba fiturnya ini. Air smooth ya, ini coba tekan satu kali ya, ini agak kesana dulu drone-nya. Ya, bentar, nunggu. Nah, oke, sudah kita coba untuk satu kali. Wah, air smooth jalan ya. Nah, jalan ya. Jadi ini kalau air smooth dia aktif, tandanya lampunya kelap-kelip ini teman, kedap-kedip ya kan, tuh ya, kiri kanan maju mundur. Sudah ya, jadi yang sebelumnya itu yang drone apa itu kan bunyi ya, ini cuma terakhir dibaca. Oke, sudah. Oke kan ya, kita balikkan dulu. Oke, kita putarkan lagi ya untuk kali ini. Oke, untuk yang kedua kita tes untuk RTH mundur ke belakang aja, adanya di sana ya, ya di sana. Oke, kita coba untuk mundur, tekan lama. Nah, mundur, batalkan. Wah, si mundurnya nanti nabrak itu ya, sebentar lagi. Nah, mundur, batalkan. Wah, is ya, jadi oke ya. Oke, yang selanjutnya, wah ini langsung aja kita coba untuk sensor nabraknya ya. Nah, pumpung enak suasananya. Nah, oke, agak rendah dulu, kita tekan rendah. Sudah, oke, kita tekan sensor nabraknya, ditahan 3 detik sampai bunyi. Sebentar. Nah, karena anginnya bembus ya, ini kayaknya melawan angin nih temen drone-nya. Oke, nah, oke, sudah. Kita coba sensornya ya, kita tekan lama. Nah, jalan. Nah, ini yang coba ya. Oh, dia nggak bunyi loh. Nggak bunyi. Biasanya serunya aktif sebenarnya ini loh, ya kelihatan ya lo kan, top clip ya, biasanya aktif ya. Nah, ntar kita coba lagi, oke, pasti aktif sensornya, coba ya ya. Oh ya, dekat tuh ya, aktif lagi ya, ini ya, ya tuh ya, menjauh ya. Oke, sampingnya lo. Oke, aktif ya, jadi aktifnya belakang. Nah, ini teman, nah karena mungkin pengaruh sinar matahari juga teman ya. Nah, nggak apa-apa lah. Oke, yang penting ini sensor aktif ya, kita batalkan dulu. Nah, oke, kita mundur ke belakang ya. Dua, kita coba untuk speednya ya, ini speed 2. Nah, speed 2 kan kelihatan ya, speed 2. Terus kita coba untuk speed 3. Nah, speed 3 jalan.
ya, enak ya, mantap ya. Oke, speed 3 jalan ya, bukan? Oke, sudah kita batalkan. Kita batalkan, kita pakai speed 1. Sudah ya. Berikutnya ya, ini ya terus ya. Kita coba jungkir balik. Ya. Agak tinggi dulu ya, antisipasi ya kalau ngau gitu loh, ya. Coba. Oke, mantap. Lagi kiri. Oke, mantap depan. Oke, agak geser lagi ke belakang. Wis mantap. Oke. Ya, jalan. Wis. Mantap ya. Jalan semua, semua jalan. Oke. Langsung ya, ini saturan dulu. Langsung kita coba untuk hasil kameranya, oke. Saturkan manual ya. Oh, coba anu aja otomatis gimana? Keras toh enggak untuk namanya ya, coba. Lumayan. Teman ya, ini ya sudah terhubung di Wavy Cam aplikasinya. Nanti cara-caranya bisa dilihat lagi ya di video sebelumnya, cara mengoneksikan drone ke HP ya. Jadi semua drone sama caranya, cuma beda di aplikasi. Oke. Sudah saya apa namanya rekam dulu ya. Coba rekam dulu. Rekamnya mana nih, enggak kelihatannya. Tapi sudah saya screen recorder, sudah rekam. Kita kalibrasi lagi di sini. Drone-nya di situ ya. Oke. Kita langsung aja take off. Oke, kita tinggikan dulu. Wah, mantap ya. Inikah hasil kameranya. Turunkan. Nah, pakai speed 1 loh temennya. Speed 1 masih pakai speed 1 loh. Ya, oke, sudah ya. Mantap ya. Mantap loh kan. Oke ya temen ya. Wah, ini ya mantap ya. Wis mantap ya. E300 ya nanti. Link pembelian nanti saya kasih lagi di deskripsi video ya. Oke. Oh, kenceng temennya. Biasanya sih drone-drone yang tipe-tipe sebelumnya tuh ada angin-angin agak kurang-kurang spot-spot itu dia agak anu, temen. Agak miring-miring ya. Ini lumayan, temen, ya. Loh, akhirnya terasa deh, temen, terasa kenceng di bawah ini pagi hari. Luan, us, mantap. Luan, us, ya. Oke, saya kasih gini aja. Ya. Oke, sudah ini sudah normal komponennya. Kita coba untuk gini gimana ya anak ya. Oke. Kita coba untuk fiturnya ya di Wavy Cam lo ya. Coba ya kan karena belum pernah ya. Oke, kita coba untuk ini fitur ini temennya. Terbatas ini temennya, cuma ada fitur tangan aja ini temen. Loh, enggak ada. Loh kan, fitur tangan aja. Nah, coba ya, kita klik gini. Oh, belum bisa temen. Belum bisa ya, coba. Coba saya matikan dulu, saya rekam, terus saya autofoto ya, sudah kelihatan ini temen. Oke, kita coba. Ya. Bisa atau tidak nih, saya coba ya. Oke. Coba lagi. Oh, bisa jalan ya, jalan. Jadi atau foto, jadi ketinggian kurang lebih 3 meteran teman-teman ya. Jadi 3 meteran kita tangan gini bisa foto langsung ya. Oke, langsung lagi ya. Oh, bisa. Ya, mantap. Oke, sudah kita batalkan dulu, sudah, terus kita putar balik. Sip. Nah, jadi fiturnya enggak sebanyak yang di Wavy Cam ya. Jadi ini ya benar ya. Di Wavy Wave ya. Wavy Cam ini memang terbatas teman ya fiturnya ya. Oke. Perlu diingat teman, tadi sedikit saya skip ya untuk drone-nya. Jadi untuk drone-drone yang E300 ini dia seperti drone E99 R88. Jadi kalau baterai habis, dia cuma kelap-kelip di lampunya, teman-teman, ya.
Nah, jadi kita bukan dan patokan di bunyinya, di alarm, di remote belum ada. Nah, jadi tapi cukup keren temennya. Jadi nanti bisa dilihatnya untuk satu baterai dia terbang kurang lebih 8 menit sampai 9 menit. Ya, tergantung kita untuk banyak akselerasinya, yaitu yang mengurangi dia untuk baterainya menguras ya. Kalau terbang gini aja diam aja juga lumayan lama ya. Oke. Mantap ya. Wis, mantap teman. Oke, saya turun dulu kalau sudah cukup, semua sudah saya coba. Untuk kamera bawahnya saya coba sih ya. Coba gimana. Jalan. Ya, kamera bawah jalan ya. Nah, ini mencolot ini HP-nya. Oke. Nah, jalan kamera bawahnya jalan. Oke, sudah ya, saya turun dulu. Nah, saya satu tangan ini loh kan megang. Oke, saya mundurkan dulu. Mundurkan, satu tangan turun. Lah. Oke. Oke teman ya, wah mantap drone E300 ribuan dapat dua baterai terus dapat charger ya. Nah, ini solusi jika teman-teman ingin terbang drone brushless, sudah murah dapat free baterai dua sama baterai charger. Terbangnya oke, semua oke. Tadi saya lupa ya, saya nggak pasang untuk pelindung baling-baling, tapi nggak apa-apa ya, yang belum bisa dipasang aja untuk pelindung baling-balingnya karena dapat pelindung baling untuk pemula, untuk belajar. Terus mantap ya. Langsung aja dipesan. Nah, nanti ada link saya kasih di deskripsi video. Oke, teman ya. Terima kasih ya, tunggu terus untuk channel Rupa 88. Jangan lupa subscribe dan komen. Weh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.